بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على hadis yang akan kita bahas diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Zainab dan Ibnu Hibban dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qabisah bin Bukhari Al-Hilali. Qabisah bin Bukhari Al-Hilali bin Mubarak al-Hilali radhiyallahu anhu. Dia termasuk sahabat yang tua. Yang tua termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi umur dia lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang ke Madinah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang memperkenalkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Qabisah adalah kaum kerabat kepada ibunda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jika dia datang ke Madinah, Qabisah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya dah tua. Hampir-hampir saya tak sampai Madinah. Maka ajarkanlah kepada saya perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang mudah untuk saya hafal, kerana ingatan saya pun sudah lemah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia tentang perkara-perkara yang ringan dalam agama, artinya asas-asas dalam agama yang wajib untuk diamalkan oleh semua muslim. Ini seperti yang semalam kita jelaskan dalam kelas tafsir tentang orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang hanya mampu untuk melaksanakan perkara-perkara yang asas sahaja, perkara-perkara yang wajib sahaja, tidak mampu untuk memperbanyak amalan-amalan yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah, amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Qabisah ini. Tapi meskipun dia lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lebih panjang, artinya dia masih hidup beberapa tahun selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia boleh menceritakan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal beberapa masa di Madinah, yang disitulah dia menyampaikan beberapa perkara dan hukum hakam, doa dan zikir yang dia pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang kita jumpai dalam hadis ini. Kedatangan Qabisah radhiyallahu anhu, selain dia ingin belajar tentang agama, dia juga ada hajat tertentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia di antara orang yang
dikira sebagai orang tua di kampungnya yang oleh ramai orang diminta untuk bertanggung jawab menyelesaikan beberapa kes perbedaan pandangan, pergaduhan antara orang-orang di kampungnya. Maka untuk menyelesaikan kes itu dia memerlukan biaya. Dalam pertemuan yang lepas, di antara golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah al-gharimin, orang-orang yang ada tanggungan. Dan kita sudah menjelaskan hari itu beberapa bentuk keadaan orang yang berhak menerima zakat kerana dia ada tanggungan, sama ada tanggungan utang ataupun tanggungan kerana dia melakukan usaha untuk mendamaikan antara dua orang, dua keluarga, dua kumpulan, dua kabilah yang untuk melakukan perkara itu dia memerlukan biaya, maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Maka kerana Qabisah radhiyallahu an merasa diri bahwa keadaan dia menyebabkan dia boleh menerima zakat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu diantara misi dia datang ke Madinah. Maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ada tanggungan." Tanggungan yang dimaksud di sini seperti yang kita sebutkan tadi, dia tengah mendamaikan antara dua kumpulan kampungnya yang untuk melakukan perkara itu dia memerlukan biaya. Ya. Kenapa memerlukan biaya? Ingin menyatukan antara dua kumpulan ini. Ada sisa-sisa dendam di antara orang-orang di kampungnya yang ada pada mereka sejak masa jahiliyah. Artinya saya tak baca secara terperinci, tapi selalunya kes seperti ini terjadi karena dulu pernah terjadi pembunuhan. Selalunya macam ini. Ada satu orang dibunuh dari kabilah ini sehingga terjadi dendam dan pertikaian antara dua kabilah ini. Ya, dan pertikaian ini nanti selesaikan, maka mereka mesti membayar denda kepada kabilah yang orang yang dibunuh itu. Maka selalunya sama-sama keras, maka yang satu menuntut, yang satu tak bayar, yang satu nak lebih, sebab selalunya sudah terbunuh satu, maka dia akan bunuh dari kabilah yang satunya lagi terus turun-temurun bertahun-tahun benda ini akan terjadi. Maka apa yang dilakukan oleh Qabisah untuk mendamaikan antara dua, sama ada dua keluarga atau dua kumpulan atau dua kabilah ini memang memerlukan biaya dan bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang sedikit. Ya, jika dia kena mengeluarkan 100 ekor unta, dari mana beli dia? Maka itu dia datang ke Madinah, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang perkara itu. "Ya Rasulullah, saya ada tanggungan dan saya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu dia dalam perkara ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Qabisah, "Tunggu sekejap, beberapa masa lagi akan datang amil zakat." Tunggu sekejap, beberapa masa lagi, sama beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi akan datang amil zakat, orang yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengutip zakat. Yang selalunya zakat yang ditugaskan oleh Rasulullah para amil ini untuk mengambil adalah zakat ternak dengan zakat hasil pertanian. Maka kemungkinan akan bawa kambing, kemungkinan akan bawa unta, kemungkinan akan bawa tamar, kurma. Maka Rasulullah suruh Qabisah untuk menunggu sekejap beberapa hari kedatangan amil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan ini kepada Qabisah. Boleh kita pahami kenapa
apa-apa sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkataan yang ada dalam hadis ini. Soal di sini secara khusus tertuju kepada Tabisah, dan seperti yang sering kita jelaskan bahwa hukum hakam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada satu orang sahabat adalah hukum hakam yang berlaku bagi semua umat Islam, melainkan jika Rasulullah SAW memberikan pengkhususan. Dan dalam hadis ini tidak ada perkataan yang mengkhususkan bahwa benda ini hanya untuk Qabisah. Maka Ibnu Hajar ketika dia sebutkan hadis ini, apa yang menjadi latar belakang tadi tak disebutkan dalam buku Bulughul Maram ini. Latar belakang tadi boleh kita jumpai dalam kitab-kitab hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban, untuk kita mengetahui apa latar belakang Qabisah atau Qabisah datang jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Qabisah datang minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada tanggungan dan saya datang untuk meminta kepadamu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, tunggu sebentar lagi amilku akan datang, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan perkataan ini, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasa. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta, sesungguhnya mengemis, la tahillu, tidak dihalalkan, illa, melainkan, li ahadi salasa, bagi satu di antara tiga golongan. Sesungguhnya al-mas'alah, jangan al-mas'alah. Perkataan mas'alah ini masuk dalam bahasa Melayu mas'alah, ya. Perkataan mas'alah yang masuk dalam bahasa Melayu itu mas'alah, dan dia maksud yang pertama dari perkataan mas'alah ini adalah sebuah mas'alah. Ini sebuah mas'alah. Mas'alah yang ada dalam bahasa Melayu adalah perkataan yang ada dalam bahasa Arab untuk maksud yang sama. Dan perkataan yang sama ini juga, perkataan mas'alah dalam bahasa Arab juga digunakan untuk maksud mengemis, untuk bantu meminta-minta. Dan perkataan mas'alah untuk maksud mengemis, meminta-minta itu yang kita pahami dalam hadis yang diucapkan dalam Rasulullah SAW ini kerana latar belakangnya tadi. Jika kita tak mengetahui latar belakangnya, maka perkataan mas'alah di sini orang boleh silap dalam memahaminya. Mas'alah boleh jadi problem. Sesungguhnya problem itu tak dihalalkan bagi seseorang kecuali bagi salah satu dari tiga keadaan. Maka innal mas'alah, sungguhnya meminta-minta, la tahillu illa li ahadi salasa. Mengemis adalah sesuatu yang tidak dihalalkan melainkan bagi salah satu dari tiga golongan itu. Maka ini seperti yang sering kita tulis, pengajaran yang pertama berkaitan dengan hadis ini adalah
dalam hadis-hadis yang sebelumnya yang juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita tentang hukum akan menulis. La tahillu illa li ahadi salasa, tidak dihalalkan melainkan bagi salah satu dari tiga keadaan. Tiga keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ini menggambarkan tiga asas keadaan. Meskipun dalam realitinya setiap satu dari tiga keadaan ini akan realitinya berbeza. Seperti yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rojulun tahammala hamalatan, orang yang menanggung satu tanggungan. Fahalat lahul masalah, maka dihalalkan bagi dia untuk mengemis, untuk meminta-minta. Hatta yusibaha, sampai selesai, sampai sempurna dia dapatkan apa yang dia hajatkan. Maka pengecualian yang ada dalam hadis
mendamaikan antara dua orang. Ya. Salah ada yang pertama ataupun kedua ini, dia meminta-minta bukan untuk diri dia. Yang pertama untuk diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman utang tadi. Yang kedua untuk mendamaikan antara dua orang yang berperang, bergaduh. Dua keluarga berjiran, ya. Dijumpai kereta salah seorang dari mereka pecah, cermin rusak, hancur, ya. Maka terjadi saling tuduh-menuduh antara dua. Sebab mereka merasa bukan mereka yang buat, mereka tak bayar, akhirnya bergaduh. Seorang yang ingin mendamaikan, kenapa dia saya yang servis kereta ini, dah tak payah bergaduh lagi. Itu yang tadi kita maksudkan, benda macam itu, ya. Artinya, kenapa mendamaikan orang membutuhkan biaya? Memang macam itu, orang bergaduh sebab harta, ya. Untuk mendamaikan mereka, tutup mulutnya dengan harta dah habis. Biasanya terjadi dulu pada masa jahiliyah. Ah, tetap jadi praktis masa kalau belum terjadi kompetisi dengan dulu pada masa jahiliyah, ya, pembunuhan selalu akan dibalas dengan membunuh juga, ya. Artinya, bahkan dulu salah satu bentuk yang peliknya adalah ketika satu orang dibunuh dari satu kabilah, maka dia akan meminta orang yang darjahnya sama dengan orang yang dibunuh itu dari kabilah pembunuh untuk mereka bunuh juga. Itu yang jahiliyah. Kemudian ketika masih Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan tentang hukum qisas, bunuh akan dibalas dengan hukuman bunuh dengan syarat-syarat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jika pembunuhan tidak dilakukan dengan sengaja, maka yang tadi ada, maka keluarga pihak pembunuh tadi wajib mengeluarkan dia untuk disampaikan kepada ahli keluarga orang yang itu. Yang juga sama hukumnya, jika mereka tidak mampu untuk mengeluarkan dia, maka mereka ada tanggungan, jadi mereka termasuk dalam kumpulan orang yang berhak untuk menerima. Ya. So, ini yang lebih kurang terjadi pada Kamilsa. Dia tak ada hutang. Ini dia mengatakan ada pergaduhan di kampung dia yang dia memerlukan biaya untuk mendamaikan mereka. Jadi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ada tanggungan dalam hutang, kita terpikirkan dari itu dalam ini. Bantu orang yang kesusahan, artinya apa yang dia himpunkan bukan untuk diri dia tapi untuk orang lain. Artinya ketika ada orang yang menghimpunkan bantuan untuk makanan, pakaian, dan obat-obatan untuk orang di Syria, maka mereka boleh meminta-minta bukan untuk tujuan pribadi tapi untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Mereka merasa ada tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan. Untuk dia sendiri kuat, kemampuan dia tepat, maka dia boleh meminta bantuan. Maka dia boleh mengemis. Dia boleh mengemis, bukan untuk tujuan dia. Kalau sudah duit yang dia minta itu masuk ke dalam poket dia untuk keperluan dia sahaja, bukan disalurkan kepada
orang-orang yang mengulurkan, maka itu yang disebutkan dalam akhir hadis ini sebagai makan harta haram jika dia mengambilnya untuk keperluan pribadi. Tetapi jika untuk menyampaikan bantuan ini kepada orang lain tadi, dia memerlukan biaya, dia pun memerlukan makan yang selama perjalanan ini dia tidak ada jalan untuk mencari nafkah, maka dia boleh memakan dengan makruf, dengan sesuai dengan keperluan. Kita berbicara tentang asnaf zakat, maka dia diberikan kepada individu. Tapi jika kita berbicara tentang perkara yang tidak kita bahas di sini, meminta-minta untuk tujuan tadi, maka dibolehkan. Ya, sebab meminta-minta tidak mesti diberikan kepada mereka duit zakat. Sedekah, hadiah, bantuan boleh diberikan kepada orang yang meminta-minta. Tidak semua orang yang mengemis berhak untuk menerima zakat. Ya, tapi semua yang mengemis, jika dia sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia halal untuk menerima, halal untuk mengemis, dan halal untuk menerima apa yang diberikan oleh orang lain. Betul. Itu yang prinsip tadi, prinsip bil ma'ruf, artinya benda-benda itu memang memerlukan amanah. Artinya jika semuanya melakukannya dengan amanah, ya, dan kita banyak jumpai banyak yang tak amanah, ya, maka kita kena hati-hati dalam perkara ini, ya, memberikan kepada orang yang kita kenal, orang yang kita percaya. Allah Ta'ala. Jadi hukum asalnya tetap sama. Jika dia merasa ada tanggungan sebagai seorang muslim untuk memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan, maka dia boleh meminta-minta, dia boleh mengemis, ya, kemudian hasil dari apa yang dia kumpulkan itu diberikan kepada orang yang kesusahan. Dan semasa dia melakukan perkara itu, yang dia tidak dapat mencari nafkah untuk diri dia dan keluarganya, maka dia boleh mengambil sebagian dari apa yang didapatkan itu. Allah Ta'ala. Yang kedua, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah binatang ternak yang ditimpa
bencana mati semua karena sakit, ya, ataupun hasil tani yang rusak semua, ya, yang lihat. Artinya jika itu sahaja harta benda yang mereka miliki, maka dia adalah di antara orang yang dikecualikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, boleh menerima, boleh mengemis, boleh meminta-minta. Dalam terjemahan yang saya tulis di sini, saya menggunakan perkataan maksud yang lebih umum, tidak merujuk sahaja kepada kebun ataupun ternak, sebab Rasulullah menggambarkan tentang keadaan yang lazim dijumpai pada masa itu. Tapi kita banyak orang yang bukan penghidupannya berasaskan kepada kebun dan ternak. Ya, satu negeri ditimpa bencana kebakaran, ditimpa bencana banjir, ditimpa bencana yang berusaha menghabiskan semua harta bendanya. Habis ini maknanya bukan semua hilang, tapi apa yang ada memang tak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Orang yang punya tanah banyak, mereka-reka ketika tertimpa bencana macam itu, kebakaran, banjir, tanah yang luas itu tak dapat dimanfaatkan pada masa itu untuk dia memberikan kehidupan bagi diri dia dan orang-orang yang berada di tanggungannya. Harta yang berhekar-hekar itu pun jika dia jual, ada orang yang akan beli pada masa itu. Meskipun jika dalam keadaan yang lain, dia bukan orang yang susah. Dia bukan orang yang susah, tapi dalam keadaan itu, ketika ditimpa bencana, memang dia termasuk dalam orang yang boleh. Bencana apa saja? Bencana ini, bencana artinya bukan sesuatu yang dicarakan, sesuatu yang terjadi, sama ada karena sebab manusiawi. Jadi kebakaran biasanya karena orang yang bakar sesuatu sehingga terbakar, rumah dia terbakar dan sebagainya. Itu ini apa saja yang bukan sesuatu yang disengaja. Ya. Tapi sesuatu yang disengaja, maka tetap dia masuk dalam hukum asal. Ya, haram untuk meminta-minta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis ini, orang yang harta bendanya habis ditimpa bencana, maka dihalalkan baginya untuk meminta-minta. Sekali lagi, dihalalkan bagi dia untuk meminta-minta, bukan diwajibkan bagi dia untuk meminta-minta. Tetap jika dia memilih untuk bekerja, itu perkara yang lebih utama bagi dia, itu perkara yang sepatutnya. Meskipun dia susah pada masa itu, dia mencari rezeki dengan jalan yang lebih mulia, maka itu lebih utama bagi dia. Bahkan Rasulullah mengatakan, fahalat lahul masalah, maka dihalalkan bagi dia untuk meminta-minta, hatta yusiba qawaman min aish, sehingga dia boleh hidup dengan baik. Artinya jika apa yang diminta sudah cukup untuk kehidupan dia pada masa ditimpa bencana itu, maka dia tidak boleh menjadikan meminta-minta sebagai jalan hidup. Artinya ketika dia merasa, masa saya meminta-minta nih, income yang saya dapatkan lebih banyak dari saya dulu bekerja, maka dia teruskan bisnis itu, bisnis mengemis, bisnis meminta-minta, ya. So itu yang dikatakan oleh Rasulullah dalam akhir hadis ini, dia adalah haram. Mengemis di Kuala Lumpur, mengemis di Jakarta, boleh jadi kami lebih besar dari kita, ya. Dia mengemis untuk mengumpul harta, ya. Terlebih lagi jika sudah masuk dalam sindikat yang mereka boleh letak di tempat-tempat yang strategi, mereka dah bekerja sama dengan security tempat-tempat itu agar tidak mengganggu mereka, sebenarnya itu akan lebih lagi besar mendapatkan keuntungan. Sehingga yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dulu haramkan perkara itu.
Yang ketiga, rajulun asabat utafa. Yang ketiga, dalam hadis ini orang yang fakir, orang yang miskin. Tapi Rasulullah SAW syaratkan bagi orang yang susah ini ada tiga orang dari ahli qaryahnya, orang yang bijak, orang yang amanah, memberikan kesaksian bahwa dia memang susah. So, ini yang lebih kurang salah satu yang dijalankan oleh lembaga zakat. Ketika ada orang yang meminta zakat, dia mesti meminta tanda tangan dari beberapa pihak yang ada di ahli koryahnya, sama ada contohnya imam masjid, surau, pengurusi masjid, nasib masjid, pengurusi surau, ya, diminta sebagai saksi bahwa orang itu memang orang yang susah. Ini satu konsep yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak semua orang mengaku diri susah seperti malas saja, seperti hanya mencari keuntungan dengan mengemis dan meminta-minta. Rajulun asabat faqa, orang yang ditimpa kemiskinan, orang yang ditimpa fakiran, kesusahan. Hatta yang masalah satu min zawil hujjah atau zawil hijjah, sehingga ada tiga orang yang jadi pandai amanah min qawmihi, dari penduduk kampungnya, dari kaumnya, mengatakan laqad asabat fulanan faqa, orang ini memang ditimpa kesusahan. Fahallat zawil masalah, maka dihalalkan bagi dia untuk meminta-minta hatta yusiba qawaman min aish, sehingga dia boleh hidup dengan keperluan asas dia boleh terpenuhi. Fama siwahunna minal mas'alati ya tabiyasah, adapun selain dari itu, adapun mengemis selain dari perkara yang disebutkan oleh Rasulullah itu wahai tabiyasah, suhtun, dia adalah harta haram. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang lain,
daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama untuk memakannya. Kululah min nabata min haram atau min suhti fanar awla bihi, daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama daripada daging itu. Kita pernah bicara tentang ini. Harta haram ini, harta yang dihasilkan dari jalan yang haram ini, dia hanya haram bagi orang yang mengetahuinya. Dia hanya haram bagi orang yang mengetahuinya. Jika seorang bapak, dia bekerja pada perkara yang diharamkan, maka harta yang didapatkan adalah suhd. Harta itu haram bagi dia, haram untuk dia berikan kepada orang lain, haram untuk dia berikan kepada ahli keluarganya. Tapi jika dia diam-diam, senyap-senyap berikan kepada ahli keluarganya, dengan mengatakan bahwa itu adalah hasil halal, hasil kerja payah dia, hasil dari hadiah dari orang, pemberian dari orang, sedekah dari orang, maka ahli keluarganya tak dikatakan memakan harta haram. Sebab ahli keluarganya tak ada tanggung jawab apapun terhadap sesuatu yang mereka tak ketahui. Dia percaya kepada suami, dia percaya kepada anak-anaknya, percaya kepada bapaknya, memakan harta yang diberikan oleh bapaknya itu tanpa mengetahui latar belakang dari mana dia dapatkan. Maka harta tersebut adalah suhud bagi sahib, orang yang mengusahakannya, orang yang memilikinya. Tapi bagi orang lain yang tidak tahu, maka dia tidak dikira sebagai memakan harta ya. Tapi jika suami istri tadi bekerja sama, ataupun suaminya dah bagi tahu dia nak buat usaha apa, dan istrinya tadi menyetujui, istrinya tadi ikut, atau istrinya tadi menerima hasilnya, maka keduanya sama. Keduanya dikira sebagai memakan harta yang haram. Adapun anak-anak, tahu lagi. Maka ini sesuatu yang satu kefahaman yang mungkin silap dalam tersebar, ya. Ketika seorang suami, seorang bapak mencari nafkah dari harta yang haram, maka akan memberikan kesan pada anak-anaknya, berarti anaknya makan yang haram. Bagi anak-anak yang tidak tahu tentang perkara itu, Allah tidak memberikan beban apapun kepada orang yang tidak buat salah. Dosa apa yang dilakukan oleh bapaknya tidak diwariskan kepada anaknya, melainkan jika satu keluarga ini memang sudah bekerja sama buat benda itu yang kita katakan semua bersalah. Meskipun benda-benda kecil, kita katakan mereka tak lagi berdosa. Allah Ta'ala tak melawan.
Dan jika dia bertobat, maka dia mesti berikan harta itu kepada orang-orang yang betul memerlukan. Orang yang betul fakir, orang yang betul miskin, orang yang betul kesusahan, orang yang betul tertimpa musibah. Artinya ketika seseorang dari satu NGO mengumpulkan harta untuk rakyat di Syria, sudah terkumpul digunakan untuk dia dan ahli keluarga tanpa sedikit diberikan kepada Syria, maka harta itu akan menjadi hutang bagi dia yang wajib dia keluarkan dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang kesusahan di Syria ataupun orang yang berada dalam keadaan yang sama dengan kesusahan yang dihadapi di sana, orang yang kelaparan, orang yang terkena musibah, orang yang peperangan dan lain sebagainya. Allah Ta'ala kan, seperti yang tadi disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tiga pengecualian, tapi dari tiga ini keadaannya tentu akan berbeza. Keadaan yang pertama orang yang ada tanggungan, keadaan yang kedua orang yang dihimpa bencana. Bencana dan musibah ini berbeza, ya, mana peperangan masuk ke dalamnya, meskipun benda itu tak lagi dijumpai pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara ini yang asas disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kepada kita, ya, seperti apa yang diperkatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Uji tu jawami al kalim." Allah berikan kepadaku jawami al kalim, yang maksudnya adalah kemampuan untuk mengungkapkan makna yang luas dengan perkataan yang sedikit. Uti itu jawami al kalim. Allah kurniakan kepadaku atau aku dikurniakan kemampuan untuk mengungkapkan makna yang luas dengan menggunakan ayat yang ringkas, ayat yang pendek.
menghafal khutbah Rasulullah. Sebelum ringkas, yang berkatakan maksud dari hadis ini diriwayatkan oleh, jadi oleh semua ulama hadis dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Ya. Ada yang lafaznya berbunyi, "Buhistu bijawabil kalim." Aku diputuskan untuk membawa jawabil kalim. Ya. Selafaz-lafaz yang berbeza, tapi maksudnya sama. Yang Rasulullah SAW diputuskan untuk membawa, untuk mengajarkan perkataan yang ringkas, tapi maksudnya luas. Dalam hadis ini Rasulullah sebutkan tiga perkara yang dalam realiti kehidupan dia akan luas, akan sangat banyak. Tiga banyak keadaan yang meskipun tidak dijumpai pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia boleh masuk kepada salah satu dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan Jawa Mi'a. Di satu perkataan jawami, bentuk plural dari perkataan jamin, himpunan. Jamin, bentuk plural yang adalah jawami. Memang tengah menyelesaikan satu kes perselisihan.
Maka Rasulullah nasihatkan bagi dia, jika bukan karena tiga perkara ini, engkau makan harta haram. Itu yang perlunya Rasulullah menyebutkan perkataan itu kepada sahabat ini. Ya, sebab pada masa itu Rasulullah SAW sangat menaruh kepercayaan kepada para sahabat ini. Karena dalam banyak keadaan, apabila terjadi penipuan, masih ada Jibril yang boleh memberitahu kepada Rasulullah SAW, boleh menyelesaikan sesuatu yang Rasulullah tidak ketahui. Tapi selepas masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang sudah banyak menggunakan perkara ini untuk keperluan pribadi. Maka yang pertama kita kena hati-hati. Sebab apa? Perhatikan. Dari poin yang ketiga ini, mereka melakukan perkara yang haram. Apa yang mereka makan adalah duit haram. Jika kita tahu dan memberikan bantuan, maka kita bersubahat dengan orang yang buat benda haram. Itu kehati-hatian kita yang dituntut dalam perkara ini. Ya. Artinya, jika zahirnya bagi kita memang memerlukan, kita berikan dan selepas-lepas tanggung jawab kita. Ya. Tapi jika nampak tak betul, kurang boleh dipercaya, ya, maka kita ada hak untuk tidak memberikan bantuan, sebab belum lagi jatuh pada keadaan darurat. Memberikan bantuan kepada itu belum lagi jatuh pada keadaan darurat. Tapi jika kita sama dikenal ataupun percaya ataupun nampak zahirnya memang memerlukan bantuan dan kita berikan bantuan, apa yang mereka salah amanahkan, apa yang mereka tipu di sebalik kita, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Ya, maka dulu masa di Mesir banyak guru-guru kami yang melarang kami untuk memberikan bantuan kepada pengemis. Itu asasnya itu, karena banyak orang itu. Ya, di persekitaran Masjidil Haram banyak, ya, dan sepanjang masa jumpa orang yang sama, begitu yang minta pun sama, ya. Istri saya tengah di hospital, anak saya tengah di hospital, orang yang sama jumpa pada masa yang berbeza akan mengucapkan perkataan yang sama. So, jika kita memberikan bantuan kepada dia dalam perkara itu, kita sudah masuk dalam bersubahat, sebab kita dah nampak zahirnya menipu. Jika kita tahu. Zakat ataupun sedekah sama. Jadi jika kita tahu, ketika kita memberi, kita asas pada kepercayaan dan zahir seseorang, maka selesai tanggung jawab kita pada masa itu sudah tahu. Jika kita tahu ditipu, maka urusan dia dengan Allah. Kita tidak ada hak, maaf, kita tidak dituntut dalam agama untuk meminta balik apa yang kita berikan. Hadis yang kita baca tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ibnu Fuzah.
Huzaimah dan Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hajar dalam meriwayatkan atau menyampaikan hadis ini, dia sebutkan nama Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Padahal sudah menjadi satu kebiasaan para ulama dahulu, ketika mereka menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau Al-Bukhari atau Muslim sahaja, maka mereka merasa tak perlu sebutkan yang lain. Jika satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain, maka mereka akan cukup sebutkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jika satu hadis diriwayatkan oleh Muslim, meskipun diriwayatkan oleh 100 ulama hadis yang lain, maka sebut mereka cukup sebutkan Muslim. Ibnu Hajar dalam hadis ini dia sebutkan Muslim, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban. Kenapa? Alasannya seperti yang tadi saya sebutkan. Karena dalam riwayat ini ada latar belakangnya. Ya, untuk kita secara sempurna mengetahui latar belakang Rasulullah mengucapkan hadis ini hanya dijumpai dalam periwayatan itu, tidak dijumpai dalam Sahih Muslim. Cerita yang tadi saya sebutkan, kenapa Ubaidah datang ke Madinah, itu tidak dijumpai dalam Sahih Muslim, dijumpai dalam riwayat-riwayat yang lain. Maka sini Ibnu Hajar dia merasa perlu untuk menyebutkan bahwa selain hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dia juga diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain. Tapi jika teksnya sama antara Sahih Muslim dengan semua yang lain, maka dia tidak akan sebutkan periwayatan yang lain. Sebab fungsi dari menyebutkan nama periwayatan adalah untuk mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang darjah kesahihan satu hadis. Dan jika sudah disebutkan nama Muslim, maka kita sudah mengetahui tentang darjah kesahihannya. Selesai perkara itu. Yang pertama, kajian tentang pembahasan mengenai hadis sama ada yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim atau ulama-ulama yang lain, dah memang dilakukan oleh para ulama sejak masa dahulu. Dan perkara itu bukan menjadi satu kemungkinan bagi kita jika dilakukan oleh orang yang memiliki kepakaran. Ya, Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Ad-Darqutni, dia menulis banyak buku yang dalam buku-buku itu dia mengkritik beberapa hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan itu perkara yang biasa bagi para ulama dahulu. Bah, Imam Bukhari ketika dia meriwayatkan hadis, meskipun dia meriwayatkannya dengan mengatakan bahwa itu adalah hadis yang sahih, maka hadis yang ada dalam Sahih Bukhari masih akan dipersoalkan lagi tentang kenapa menggunakan lafaz ini. Jika ada perbedaan satu perkataan saja dengan yang diriwayatkan oleh ulama lain, maka itu akan menjadi soalan bagi mereka. Kenapa dia menggunakan perkataan ini, tidak menggunakan perkataan yang lain? Misalnya ketika meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, ada dalam sebagian riwayat menggunakan perkataan niat dalam bentuk plural, ada yang menggunakan perkataan niat dalam bentuk satu. So, itu yang kemudian mereka pertikaikan, pertanyakan. Bukan asas dari hadis itu dipersoalkan, tapi lebih kepada perincian-perincian macam itu. Ya. Semoga jika dilakukan oleh orang yang memiliki kepakaran, maka dia tidak ada isunya. Ya, perkara tersebut adalah Bukhari adalah manusia yang melakukan usaha sebagai seorang manusia. Ya, disepakati oleh para ulama bahwa apa yang ada dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Ya.
tapi hadis yang sahih memerlukan kepahaman kita untuk memahaminya. Jadi itu nanti akan dipertanyakan lagi, kenapa ada riwayat ini, ada kenapa ada perkataan ini, kenapa ada nama ini, kenapa Allah Ta'ala ada wa'ala melimal Al-Bukhari misalnya meriwayatkan satu hadis berkaitan dengan Muawiyah dengan Abu Sufyan ketika dia masuk Islam. Ya, Abu Sufyan ketika dia masuk Islam, dia kemudian berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa perkataan yang diantara yang dia perkatakan adalah, aku nikahkan engkau dengan anak. Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa dia masuk Islam, pada masa dia dibuka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuka, Abu Sufyan mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anak. Maka itu dulu dipertikaikan oleh para ulama. Rasulullah dah bertahun-tahun menikah dengan anak kepada Abu Sufyan. Kenapa dalam Sahih Bukhari ada perkataan yang Abu Sufyan mengucapkan, aku nikahkan engkau dengan anakku? Itu jadi pertikaian kerana secara sejarahnya dah tidak jauh berbeza. Tetapi apa yang dipertikaikan itu dapat dijawab juga oleh para ulama bahwa dulu Abu Sufyan bukan Muslim, anaknya masuk Islam. Maka ketika menikah, dia dinikahkan dengan oleh abangnya, pengadilnya, Muawiyah yang sudah masuk Islam, tanpa diwalikan dengan bapaknya yang pada masa itu musyrik. Maka ketika dia masuk Islam, seakan-akan dia meridhakan perkara yang terjadi bertahun-tahun dulu, yang dulu masa dia musyrik, saya tak rela anak saya kawin dengan musuh saya. Sekarang ketika dia masuk Islam, tak apa, saya ridha anak saya menikah dengan ini. Apa yang dia tolak bertahun-tahun yang lalu, sekarang dia bersihkan perkara itu. So, perkara itu biasa saja dihadap soalan terhadap apa yang ada dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jika dilakukan oleh orang yang memiliki kepakaran, maka apa yang disoalkan sekarang sebenarnya dan dibahas ratusan tahun yang hadis yang akan kita bahas ini berkaitan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli keluarganya diharamkan untuk memakan duit zakat, diharamkan untuk memakan duit sedekah. Rasulullah dan ahli keluarganya diharamkan untuk memakan duit zakat, diharamkan untuk memakan duit sedekah. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqah la tanbaghi li ali Muhammad." Sesungguhnya sedekah, kita sering menjelaskan perkataan sedekah digunakan oleh Rasulullah untuk dua maksud, untuk maksud zakat dan untuk maksud derma. Sedekah latar begini ahli Muhammad tidak patut diberikan kepada keluarga Muhammad, kepada ahli keluarga Muhammad. Innama hiya awsafun nas, dia adalah umum manusia. Artinya hasil ternak manusia orang lain tak boleh diambil oleh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum manusia, belum orang lain diberikan untuk orang lain.
Rasulullah dan ahli keluarganya, mereka berpeluh untuk umat manusia. Bukan umat manusia berpeluh mengumpulkan harta untuk mereka. Ini yang pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya sedekah tidak dihalalkan untuk Muhammad, tidak juga dihalalkan bagi ahli keluarga Muhammad. Betul? Ahli Muhammad. Atau dalam penulisan lain ditulis seperti ini. Ahli keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tak ada perbezaan di antara para ulama bahwa Banu Hashim Abbas.
bagi Allah, maka mereka semua masuk sama dalam ini keturunan dari Hashim. Ya. Sekarang, ya, jika betul nasab mereka orang yang dikenal sebagai Sayyid keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan orang yang disilakan sebagai Syarif keturunan Husain radhiyallahu anhu, jika sabit perkara itu maka hukum akalnya akan sama, haram ke atas mereka itu menerima dan memakan duit. Kerajaan Jordan. Siapa yang hafal nama Kerajaan Jordan? Atau Jordan saja ya. Dia menamakan kerajaannya sebagai keturunan Hashim Al-Hashimiyah. Dan jika sahabat perkara itu, maka mereka masuk dalam orang-orang yang haram untuk memakan sedekah. So ini maksud perkataan Ali Muhammad dalam sedekah, dalam makan. Artinya mereka adalah orang-orang yang sabit darah keturunan Hashim atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya tentu alasannya kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia setiap masa menggalakkan para sahabat untuk bersedekah. Dia perintahkan orang untuk bersedekah. Jika sedekah itu dimakan oleh ahli keluarga dia, maka semua orang akan paham maksudnya bahwa dia memang kutip duit untuk ahli keluarga. Maka Allah nak bersihkan Rasulullah dari tuduhan itu. Maka ini diantara hukum hakam yang khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berlaku bagi orang lain. Orang lain, keturunan raja mana sahaja, jika dia berada dalam keadaan yang susah, dia boleh makan sedekah. Di keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya pada keadaan darurat, yang jika tak makan boleh mati, itu sahaja yang halal makan duit sedekah. Jika dia keluarga mengaku sebagai keluarga Rasulullah, kemudian dia meminta-minta, itu sudah pertanda dia bukan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dia meminta untuk tujuan orang lain, kalau dia meminta untuk diri dia sendiri, ya, maka haram ke atas dia melakukannya kecuali keadaan darurat. Yang jika dia tak buat, dia boleh mati. Sekali lagi, ini perkataan maksud dari perkataan Ali Muhammad ketika kita berbicara tentang sedekah atau zakat. Tapi ketika menggunakan perkataan Ali Muhammad dalam konteks yang lain, ya, maka perkataan Ali Muhammad maknanya akan berbeza. Ya. Makna yang pertama sama seperti yang tadi kita sebutkan. Makna yang kedua maksud di dalamnya semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan makna yang ketiga maksud di dalamnya para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia meminta agar Rasulullah masukkan dia dalam kumpulan ahli keluarganya. Maka Rasulullah mengatakan kepada dia, engkau adalah ahli keluargaku. Dan tentunya pembantu itu tidak memiliki ikatan darah apapun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia merujuk pada makna yang ketiga, orang-orang yang dekat, orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam makna yang ketiga ini dia akan jadi sangat luas. Nanti ketika kita dalam sholat kita berdoa untuk Muhammad
dan ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka maksud dari ali Muhammad dalam ayat doa itu berbeza dengan maksud ali Muhammad dalam sedekah. Sedekah secara khusus mereka sahaja, orang yang memiliki ikatan darah garis keturunan dengan Banu Hasyim. Tapi dalam ayat yang dalam konteks yang kita mendoakan keluar Banu Hasyim, maka orang yang tidak memiliki ikatan darah dengan Rasulullah tapi memiliki ikatan hati, keimanan dengan Rasulullah SAW boleh digolongkan sebagai ali Muhammad, karena perkataan al merujuk kepada maksud pengikut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang ali Fir'aun, ya, wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun. Yang ditenggelamkan oleh Allah bukan anak cucu Fir'aun di situ, tapi Fir'aun dengan tentara-tentaranya. Maka kata-kata al digunakan untuk maksud para pengikut. Ya, itu maksudnya adalah harapan kita ketika kita berdoa, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Muhammad dan ali Muhammad, agar kita juga masuk di dalamnya. Ya, tapi secara yang paling khusus adalah Banu Hasyim, sama seperti yang disebutkan dalam bab-bab tadi. Allah taala. Untuk semua, itu harapan kita dalam berbakti. Itu harapan kita agar Allah memberikan salawat dan salam kepada Muhammad dan para pengikut Muhammad SAW, meskipun tidak ada ikatan darah. Dan yang ketiga, orang-orang yang ada di Allah yang